Halo semuanya, kembali ke channel Kasih Blue dan welcome to my Zipper 100 Girlfriend Challenge. Oke guys, jadi di sini kita bakal lanjutin. Aduh, nggak ngerti lagi aku, nggak ngerti lagi saya guys. Aduh, udah 4 cok. Oh my god, the real fuck boy nih guys. Hotman Paris mah kalah sama ini guys. Ini baru the real fuck boy guys. Saya nggak ngerti lagi guys. Saya harus ngapain sekarang guys? Tentunya sih cari pacar lagi ya guys ya. Oke guys, kita squeeze lagi ya nih guys. Oke, jadi di sini siapa target kita selanjutnya guys? Antara ini si maunya guys, si Morgan atau enggak? Kita cari-cari dulu ya guys ya. Coba kita travel dulu ya. Oke, kita travel tapi enggak sama mereka gitu ya. Bahaya. Ya bahaya guys ya. Oke lah, kita squeeze guys. Kita bakalan cari. Ah, ini ada satu nih perempuan. Kita coba lihat-lihat dulu ya guys ya. Nah, Morgan ada di sini guys. Morgan Virus ada di sini di keluarga Virus. Kayaknya sih single dia guys. Party house ya. Kayaknya nggak di sini deh kita nyarinya guys. Di Oasis Spring gimana guys? Penghuninya dikit guys. Ada land grab ini. Ini pun udah begini ya. Udah ada suaminya ini guys. How about this? Oh, enggak ya, enggak ada ya. Ini sih kayaknya ada punya suami nih guys, cewek yang pakai dress kuning ini guys. Oke, enggak ada di Oasis Spring. Gimana kalau di sini ya guys ya? Dikit juga sih di sini ada keluarga God yang udah kita bunuh di gini guys. Yang udah kita bunuh di Red Hunter ya. Ada pancake. Oh, pancake sih udah ada suaminya nih. Ini suaminya nih guys, yang hitam legam itu guys. Ada BFF. Oh, BFF. Menarik ya ini yang cewek ini guys. Oke lah, kita kesana guys. Tapi BFF-nya lagi nggak di rumah guys. What the hell? Gimana dia ini? At Unplace in Del Sol Valley. Del Sol Valley. Oh, dia ada di sini guys. Target yang mau saya pilih itu guys ada di sini dia guys. Wah, ada si Jeyong di sini, kita beliin rumah ya guys ya. Wow, Unland Place. Oh, di sini. Oh, di sini, coba kita ke sini guys. Coba kita ke sini ya guys ya, karena tadi di suruhannya dia ada di Upland Place di Del Sol Valley ini ya. Del Sol Valley ini. Oke, coba kita cari dulu guys. Di manakah dia gitu ya? Kita coba mau. Loh, kok nggak ada? Where are you? My next target. Hello. Nggak ada guys, sumpah. Coba kita balik lagi ke sana ya guys ya. Jangan ajak mereka guys, jangan ajak mereka. Bahaya gitu ya. Oh iya guys, saya janjikan di episode kali ini untuk apelin mereka satu persatu ya, tapi bodo amat gitu ya. Cari yang baru lagi lebih penting guys, oke? Kita ke tempat. Oh, udah ada deh guys. Ah, siap. Nice. Pantesan aja kita cari di sana nggak ada guys. Ternyata udah balik ke rumahnya deh guys. Suwe. Oke guys, kita sudah ada di rumahnya nih guys. Kita ke knock on door. Kita tanpa basa-basi guys, langsung tanya apakah dia punya udah punya pacar apa belum guys. What the hell, like nobody home. Ini maunya apa sih? Baru saya datangin hilang loh deh guys. Halo, nggak ada dong. Permainkan kita guys, kurang ajar. Ya wis lah, kita tunggu di taman aja ya. Kita tunggu kedatangannya dia gitu ya. Kita tungguin guys, santai. Kita nap di sini guys. Sampai penghuninya datang gitu ya. Karena itu target kita guys. Kita harus dapetin dia di episode kali ini guys. Langsung harus dapet ya guys ya. Gaskan gitu ya. Oke, kita suruh karakter kita tidur dulu guys. Oke, wadaw. Kasihan karakter kita sini tidur guys. Kita squeakan. Tok tok tok. Ah, fuck up. Tunggu lagi guys.
sampai malam mungkin ya. Oh my god, ditelepon Vanessa Jeong. Hi Brian, it's me Vanessa. Do you want to go out on date? Oh my god, kita diajak ke, okay lah, kita gini aja. Kita ladenin dulu lah si Vanessa, guys. Kita kasih jatah lah si Vanessa ya. Wadaw. Kita temenin dulu si Vanessa, guys. Minta ngedit ya, guys. Okay dah, kita gini ya, ribet ya punya pacar terlalu banyak, guys. Oh my god, sembunyi woi, sembunyi. Sembunyi, sembunyi. Oh my god. What the fuck? Si Candy, guys. Katanya kamu mau ke retail, ngapain ke klub ngajainnya anjir? Tadi dia ngajainnya ke retail, guys. Tempat gini, guys, toko. Tapi malah ke sini anjir. Waduh, gimana bisa gini nih? Ya udah kita kabur aja, guys. Bodoh amat ini. Well, I guess this is goodbye. Don't call me ever. Hah? Dia ngambek, guys. Eh, jangan masuk, coy. Coy, coy, jangan masuk, coy. Jangan masuk. Eh, coba kita sapa dulu. Oh. Yah, ngambek, guys. Gini ngambek, guys. Oke, kita ajak ke dia ke rumah mungkin ya. Oh my god, jadi ribet banget ya, guys ya. Kayaknya di episode kali ini kita nggak bisa gini ya, guys ya. Kita nggak bisa nyari target baru, guys. Oke, let's see. Kita bakalan ajak si Jeong ke rumah ya. Oke, atau nggak kita bakalan ajak dia ke... Tunggu dulu. Saya pastikan dulu bener ya. Travel with Vanessa. Oke, sip. Nanti salah orang gitu ya. Oke, kita akan ajak Vanessa karena dia ngambek ya, guys ya. Itu ngambek atau gimana ya dah? Saya antisipasi aja lah. Kita ajak jalan-jalan gitu ya. Ke mana ya? Ke tempat yang mana ya? Pusing ya saya. Coba kita ajak ke sini, guys. San Mesuno, guys. Oke, kita ajak ke sini. Udah, mau lu apa sekarang? Eh, tunggu dulu, guys. Kita pastikan dulu di sini aman, guys. Oke. Gak ada Candy, gak ada Sofia, gak ada Katarina. Oke, siap. Oke. Oke, ngapain lu, coy? Order drink ya. Oke lah. Sini Vanessa, kita order drink. Cuy, sini cuy. Eh, Vanessa, sini. Anjay. Ya sini Vanessa, kita gini. Wih. Wih, apaan nih? Aha geng ini pasti ya. Wadaw, aha geng. Halo? Coba kita kiss-kiss dulu, guys. Kiss-kiss manja gitu, guys. Nah, gitu dong. Kan enak. Yuk, habis kita order drink, kita minum-minum dulu ya. Aduh, ini pakai acara ngambek segala, guys. Kalau nggak gitu, kita udah cari target baru nih, guys. Maaf-maaf nih, guys. Kita nggak cari target dulu ya, guys ya. Tapi kita pastikan nanti dapet ya. Oke, mungkin nanti kita bakalan cari deh nanti di akhir video, guys. Oke. Kayaknya sih udah nggak ngambek sini ya. Oke. Kita bisa tinggalin si Vanessa mungkin ya. Oke, kita tinggalin, guys. No, with you again. No, saya bakalan travel, guys. Kita bakalan ke tempat yang tadi, guys. Haha, sepertinya Vanessa sudah tidak gini, guys. Udah nggak ambek lagi ya. Kita bakalan ke tempatnya ini, guys. Oke. Kita bakalan deketin yang ke meja belang-belang biru putih ini, guys. Dari tadi kita ajak gitu ya. Tok, please ada orang lah. Oke, nice. Halo. Wah, ini sih kayaknya udah punya gitu deh. Udah punya pacar nih ya. Gak friendly dulu lah. Halo, Mbak. Beleduk ya, Mbak ya. Halo, Mbak. Wah. Langsung aja tanya, guys. Ask if single, guys. Oh. Oke, single. Nice, guys. Single dia, guys. Oke. Diangkut apa enggak nih, guys? Angkut ya. Kalau misalnya diangkut kayak gini sih gampang ya. Tinggal add to family, langsung kita giniin, guys. Tapi kita gini dulu deh. Kita basa-basi dulu ya, guys ya. Oke, saya bakalan cepetin ya, guys ya.
seperti biasa. Oke, kita udah dapetin segini guys. Oke, di sini ditelepon sama Candy Bear. Dia ajak kemana nih? Waterlock Redow. Oh my god, ada aja dong. Aduh, ini sih bakalan makan waktu lama sih. Accept and select sims to travel with. Cancel aja. Maaf ya Candy, saya lagi sibuk ini ya. Si Brian lagi sibuk guys. Maaf ya Candy ya. Oke, di next episode kita bakalan apelin satu-satu guys ya. Jangan kita sibuk cari-cari pacar terus ya. Perlu perhatian juga ya kelima-limanya guys ya. Ini kalau jadi sih ini mantep nih guys. Coba kita flirt guys, supaya mulai benih-benih cinta guys ya. Oke siap. Aduh, minus dong. Oke, nice. Mau guys. Apalagi ya? Kita kasih romantic gift ya. Oh, ini kakaknya kayak datang nih, guys. Halo, kakak. Boleh minta nomornya? Boleh ya? Oke. Apain lagi ya? Embrace coba guys. Oke, ayo. Oh, belum mau guys. No, 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 no. Oh, kalau udah sekalinya gagal kayak gini guys, sekalinya miss kayak gini sih bahaya sih guys. Parah. Jangan seksi pose dulu lah. Embrace. Gak sebuah partner. Coba. Oke, masih aman. Seksi pose coba. Seksi pose. No, jangan gitu dong. Si siapa yang namanya? Summer Holiday. Wadaw, Summer Holiday namanya guys. Si Summer anti sama kita guys. Oh no. Oh no, jangan-jangan lebih baik kita pulang, guys. Kita keluar. Kita keluar, guys. Jangan terlalu dipaksa, guys. Oke, bentar saya kita cheat dulu karakter kita ini, guys. Oke, tadi kan si Candy nelpon ya. Oke, kita agirin Candy dulu, guys. Nah, kita ajak ke rumah nih, guys, si Candy. Oke. Habis ngurusin si Candy, kita bakalan balik lagi ke sini, guys. Mungkin besok, mungkin ya. Ayo, Candy mana? Lewat-lewat Candy. Candy sini. Wah, Candy-nya lewat, guys. Oke, kita travel. Kita bakalan ajak si Candy ke rumah gitu ya. Nah. Kita bakalan di mana ya rumahnya ya, BTW ya? Newcrest ya? Winterberg. Di mana ya, guys ya? Lupa, guys. Oh ya, di rumah yang kecil ini ya. Lupa saya guys, sumpah. Oke guys, kita sudah ada di rumahnya si Brian yang kecil ini. Bagi kalian yang ingin nyuruh saya upgrade rumah, ntaran dulu deh guys. Kayaknya ini dulu guys. Wadaw. Wadaw guys, lihat guys, mereka mau ngapain nih guys. Memang ribet ya ngurusin ini ya. Ini kita udah punya 4 yang udah jadi. Ini belum jadi guys, si Summer guys. Repot ya. Baru-baru tadi kita gagal guys. Oke, di sini aja nggak apa-apa dulu ya guys ya. Habis ini kita balik guys, santai guys. Walaupun ini durasinya panjang, ini maaf ya guys ya. Karena emang agak ribet sih ini guys. Oke guys, sudah selesai guys. Oke. Kita balik ke sana apa gimana nih guys? Embrace-nya sih lagi 12 menit sih. Oke, udah hilang malunya, udah hilang. Kita bakalan travel ke, oh ya, kita ajak si gini sih, boleh sih. Oke, kita bakalan ajak si Summer. Yeay, 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 yeay. Kita ajak kemana ya guys ya?
Ke ajak kemana ya guys ya? Tempat vampir gimana? Jangan-jangan-jangan. Bahaya guys. Ke tempat sini aja ya. Kita ajak ke tempat barnya ya, bar yang penuh kucing ini ya. Oke lah, siapa tahu dia suka kucing, terbawa suasana dan mau nerima kita gitu ya. Hah? Oh ya lupa, kan ada Katarina sini ya. Aduh, parah. Aduh, parah sih guys, parah parah parah. Oke guys, kita sebenernya di bar yang penuh kucing ini ya. Yuk kita pesan table nih guys, sit together. Kita pesan makanan, kita yang bayar ya, oke. Nice nih guys. Oke siap. Oke guys, jadi di sini saya bakalan coba untuk PDKT lagi ya. Mudah-mudahan sih nggak ada salah satu dari mereka kesini ya guys ya. Terlebih lagi untuk Katarina guys, kan Katarina paling deket sama restorannya ini ya. Padahal kita coba flirt lagi, bisa nggak ya? Accept single dulu deh, kita basa-basi guys. Oke, saya bakalan cepetin untuk romance-nya ini ya guys ya. Oke, di sini udah mulai dideket-deketin ya sama karakter kita guys. Oke guys, jadi di sini saya coba mau ngajakin dia nginep satu malam di rumah kita guys. Mau nggak dia guys ya? Oh dia mau guys. Oh my god, oh bisa first kiss guys. Wih nice ini, nice ini guys. Yeah. Kita bakalan apain lagi ya? Kiss hand, over rose, segala macam. Ah ini guys, ask to be girlfriend. Oke, kita dapat 5. Sip. Kita ajak dia ke rumah ya. Oke, berarti dia mau nginep di rumah kita ya. Eh, kok ke sini? Ah, kita bakalan ke rumah ya. Kita ajak dia ke rumah, guys. Oke, nice. Wih, siap banget sih ini. Luar biasa. Dapat kita, guys, yang 5, guys. Saya kira di agenda kita kali ini kita nggak bakalan dapat, guys. Oke lah, disekuikan guys. Ini emang udah hidup ya. Waduh, emang gelap-gelapan ya. Oh my god, what the hell? Candy masih di sini? Oh my god, no. Oh my god, how about this guys? Holy moly shit. Gimana nih guys? Kita ajak pulang dulu ya. Oke. Ini sumpah. Oh my god. Gimana caranya ini, guys? Oke, gini caranya, guys. Kita woohoo with summer. Kita pintunya kita kunci. Everyone. Oke. Let's see. Oh my god, parah sih ini, guys. Oh my god. Anjir greget banget sih ini guys, sumpah. Sumpah lihat nih guys, tuh. Tapi udah kita kunci sih guys. What the hell? Ini nggak bisa di go away dulu gimana gitu. Oh my god, shit. Oh my god, really? Oke. Maafkan aku Candy, maafkan si Brian ya. Si Candy-nya nonton TV dong, guys. Aduh, parah sih ini. Oke deh guys, mungkin segini aja untuk video kita kali ini. Untung nggak jadi complicated nih guys, ada si Candy di rumah nih guys. Oke, mungkin segini aja untuk video kita kali ini. Maaf kalau durasinya panjang, karena kita terlalu berlika-liku ini ya guys ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya durasinya panjang nih guys. Oke, nanti di next episode saya usahain videonya nggak sepanjang ini ya. Kalau misalnya kalian suka videonya sepanjang ini sih, boleh-boleh aja sih guys. Silahkan komen aja di bawah. Oke, mungkin segini aja untuk episode 100 Girlfriend Challenge-nya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Always kreatif guys. Bye-bye.